Alhamdulillah. Malam ini kita menyambung lagi pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bagi kali yang ke-85. Setelah 2 minggu tertangguh. Insya-Allah pada malam ini kita masih berada dalam kitab yang kedua, iaitu kaedah-kaedah i'tiqad ataupun ringkasnya tauhid ataupun ringkasnya akidah. Sebelum kita melangkah masuk kepada perkongsian terbaru malam ini tentang tauhid, marilah sama-sama kita mengimbas kembali pelajaran 3 minggu yang sudah. Ketika itu kita membahaskan sifat wujud Allah Taala. Persoalan utama dia, wujudkah Tuhan? Bagi kita orang-orang Islam, kita yakin sepenuh hati lah Tuhan ni memang ada dan namanya Allah, tak ada kita pertikai. Tapi bagi orang-orang yang bukan Islam, khususnya yang tidak beragama ataupun kita sebut ateis, yang tak percaya kewujudan sebarang Tuhan, ataupun disebut mulhid, apakah bukti-bukti kewujudan Tuhan? Apa bukti Tuhan ni memang ada? Yang pertama, daripada dalil-dalil naqli, iaitu hujah-hujah daripada Al-Quran dan hadis. Bagi kita orang Islam, apa yang disebut dalam Quran tu kita percaya penuh. Kita tak pertikai lah. Dalam Quran kata Allah berkuasa, Allah berkuasa lah. Kita percaya 100%, bukan 99%. Dalam Al-Quran kata Nabi itu utusan Tuhan, kita percaya 100%. Dalam Al-Quran dia kata syaitan itu nak merosakkan kita, kita percaya 100%. Selesai. Al-Quran dan hadis memang kita percaya. Itu bukti-bukti daripada Quran dan hadis yang disebut dalil-dalil naqli, nas. Bukti kewujudan Tuhan yang kedua ialah daripada dalil-dalil akli, daripada perkataan akal, dalil-dalil pemikiran, hujah-hujah akal fikiran. Bahagian ini yang kita nak tumpu lebih, sebab inilah hujah kita nak berhadapan dengan orang-orang mulhid tadi. Hujah kita nak berdakwah kepada orang-orang yang belum Islam, khususnya yang tidak percaya kewujudan Tuhan. Jadi dalil naqli pun kita pakai, dalil akli pun kita pakai juga. Cuma dalam perbahasan kita, kita nak tumpu kepada dalil-dalil akli. Dalam Al-Quran surah Sad ayat 43 maksudnya, dan merupakan pelajaran bagi ulil albab. Siapa dia ulil albab? Yang kita tahu Ahmad Albab. Ulil albab ini ialah orang-orang yang berakal. Maksudnya gunakan akal fikiran. Dalam surah Ali Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Ulil albab ni siapa tadi? Orang-orang yang berakal. Jadi bagi orang-orang berakal nak menyaksikan benarkah wujudnya Tuhan, dia tengok pada penciptaan langit dan bumi. Dia tengok alam ni, inilah tanda-tanda bagi Tuhan. Dia sebut di sana kan, bagi langit dan bumi bergantinya malam dan siang, ada tanda-tanda. Kita nak tengok Allah, penglihatan kita tak sampai. Kita tengok tanda-tanda dia, iaitu alam. Bila nak berinteraksi dengan alam, kita menggunakan akal fikiran. Itu disebut dalil-dalil akli. Apakah kegunaan dalil-dalil akal ataupun dalil-dalil akli tadi? Yang pertama untuk kita, untuk mengukuhkan pemahaman kita. Tak ada dalil-dalil akli pun kita percaya lah. Allah ni memang ada sebab kita percaya pada Quran. Tapi nak tolong bagi perkukuh lagi. Yang kedua, untuk kita berdakwah ataupun kita berhujah dengan orang-orang yang tidak percaya kewujudan Tuhan. Itulah antara kelebihan kita belajar dalil-dalil akal. Apakah bukti akal tentang wujudnya Tuhan? Dari segi Quran, dari segi hadis kita tak sentuh dah. Memang kita percaya penuh. Dari segi akal ni, apa bukti Tuhan ni ada yang kita nak berhujah dengan orang-orang yang ateis ni tadi? Kita bagi kitab Al-Quran, dia tak mau pakai, tak mau baca sebab dia memang tak percaya. Kita bagi hadis, dia tak mau baca.
Jadi kita guna benda yang dia percaya. Dia percaya fikiran dia, kita pun guna pemikiran. Contoh mudah yang kita buat hari itu, yang pertama, kita berjalan sampai ke kutub utara, kawasan salji penuh sana. Dalam keadaan tak ada sebarang makhluk, tak ada orang. Tiba-tiba kita ternampak ada sebuah rumah elok. Dibuat daripada kayu-kayu balak, siap dengan cermin, dengan tingkap, dengan serombong asapnya bila kita masuk ke dalam tu. Siap dengan tempat tidurnya, tempat masuknya, tempat rehatnya, kerusi meja semua ada. Dari segi akal fikiran kita, bolehkah kita terima kalau dikatakan siapakah yang buat rumah ni? Bolehkah kita katakan rumah ni dia jadi dengan sendirinya? Bolehkah kita terima? Kita tak boleh terima. Mana boleh jadi dengan sendiri, tersusun sebegitu cantik? Semua bahagian-bahagian ada, tingkap ada, pintu ada, pintu belakang ada, tersusun cantik. Mana boleh jadi dengan sendiri? Mesti ada tukang yang bagi jadi. Yang tu yang kita percaya. Sama lah juga bila kita tamsilkan dengan alam ini. Manusia dan jin datang-datang ke alam ni, tengok-tengok dah siap dah. Siap dah bulan, bintang, matahari, langit, bumi, lautan, semua siap cantik dah, tersusun dengan rapi. Bolehkah dia wujud dengan sendirinya tanpa ada kuasa yang menjadikan dia? Kita tak boleh terima. Mana boleh? Mesti ada kuasa yang menjadikan dia. Kuasa itulah Tuhan. Apatah pula kita tengok alam ini dia tersusun dengan sebegitu rapi. Kita contohkan hari itu tentang kitaran hujan. Daripada laut dia naik dalam bentuk uap sampai ke langit. Dia berkumpul pula di awan, awan pula makin berat, dia bergerak ke gunung. Dari gunung sana dia runtuhkan pula hujan dia. Daripada anak sungai dia jadi bapak sungai, sampailah ke laut balik, dia pusing. Begitu tersusun rapi, bolehkah jadi sendiri? Mustahil, mesti ada tukang buat. Begitu juga kita tengok peredaran benda-benda alam, khususnya yang di langit. Bintang-bintang, bulan-bulan, planet-planet, matahari, semua tersusun, bergerak pada paksi masing-masing. Bolehkah dia jadi macam tu sendiri? Mesti ada tukang yang tolong susun, yang tolong buat dia. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Daripada biji benih tu, dia pecah jadi tunas, kemudian naik daun, naik ranting, naik bunga, naik putik, naik buah muda, naik buah masak, lepas tu buah terbusuk, biji dia pun jatuh, tumbuh pokok lain pula, naik pula lagi macam tadi juga. Semua tu bercantik dia punya kitaran perjalanan tu. Bolehkah jadi sendiri? Mustahil. Mesti ada kuasa yang menjadikan. Kuasa itulah Allah. Sama macam rumah tadi. Kita pergi-pergi ke kutub utara ke, ke atas bukit ke, tiba-tiba tengok-tengok ada rumah dah elok, dengan tingkap, dengan dapur, tersusun cantik dah. Mesti ada yang tukang buat. Yang kedua, kita berjalan-jalan-jalan masuk dalam hutan, naik atas gunung, tiba-tiba kita nampak ada sebatang bendera terpacak dah, bendera Malaysia kat situ. Siap tanda tangan semua. Bolehkah kita kata bendera ni dia datang dengan sendirinya? Macam mana bendera ni boleh ada kat sini? Dia ada dengan sendiri dia. Kita tak akan boleh terima. Malainkan kita kata dah tentu ada yang bawa dia ke sini, pacak dan sign ke situ. Sama juga dengan alam kita ni. Contoh yang ketiga, kasut kita kotor. Balik-balik dari sekolah, kasut dah kotor. Hari Jumaat kita letak di depan, pintu depan. Hari kita tak hirau lah. Hari Isnin kita nak pergi sekolah balik, cara-cara kasut tak ada di pintu depan. Jumpa di pintu belakang, dah siap berbasuh, tersusun elok di atas parang. Dari segi logiknya, bolehkah kasut ni tadi dia sendiri? Macam mana kasut ni boleh ada di belakang ni? Dia lah bergerak sendiri. Dia pergi basuh diri dia sendiri, dia celup dalam telaga, campur sabun semua, dia berus-berus. Lepas tu dia susun elok je di atas tangga belakang. Kita tak akan boleh terima, mustahil. Dari segi akal warasnya, dah tentulah ada satu kuasa yang tukang ambil kasut ni tadi, dia basuh, dia cuci, berus semua, dia letak di pintu belakang. Mana boleh kasut ni berjalan sendiri pergi sana? Begitulah juga dengan alam ini. Kita lahir-lahir saja tengok-tengok alam ni dah tersusun sedemikian cantik. Maksudnya dah tentu ada tukang buat, mana boleh jadi sendiri. Ini hujah kita. Kemudian kita tengok hujah guru-guru lama. Dia guna kaedah yang mana berat. Apa-apa benda pun, dia tu antara nak jadi dengan tak jadi, dia sama berat. Kenapa
satu-satu keadaan tu tiba-tiba dia berat belah nak jadi. Kenapa tiba-tiba dia nak berat belah tak mau jadi? Macam alam ni, antara nak jadi dengan tak mau jadi, dia sama-sama berat, sama-sama seimbang. Tiba-tiba mula-mula masa azali dulu, dia berat belah tak mau jadi. Bolehkah dia beratkan dengan sendiri ataupun ada yang topak tolong bagi berat? Dari segi akal warasnya dah tentu dah ada kuasa yang bagi berat sebelah tak mau jadi. Sebab tu alam ni belum wujud lagi. Kemudian tu alam ni daripada tak mau jadi tu, dia berat belah nak jadi. Wujudlah Big Bang, letusan pertama lah apalah, wujud makhluk yang pertama. Terus jadi alam. Jadi kenapa dia boleh berat sebelah nak jadi? Bolehkah dia berat dengan sendirinya? Dari segi hukum akalnya mustahil. Sebab apa? Mesti ada kuasa yang tolong bagi berat sebelah nak jadi, dia pun jadi. Barulah alam ni jadi.